Ya, ini mah lagi okay. Depan mah. Pokoknya kalau cinta kan udah kelihatan ada kabar bahagianya. Nah, pertanyaan gua, nih satu orang nih cewek ini sampai sekarang. Ape? Kenapa gue? Hah? Dari dulu sampai sekarang kagak ada yang menclok-menclok neng. Lu kenapa sih? Pertanyaan gua cuma satu, rumah kelamaan kosong aja angker apalagi hati. Ya, itu lu pikir. Tapi gua tahu sebenarnya ada, cuma diumpetin. Oh, ada. Mm-hmm. Ada, gua ada. Tapi yang gua aneh sih, maksudnya gua kan pertanyaan netizen ya. Itu kan lu kemarin jalan-jalan ke Paris sih. Apa sih? Enggak, gua cuma nanya doang pertanyaan netizen. Lu jalan ke Paris sama Ayu, gua mau perasaan gak ada di sini, Kak. Itu kayaknya emang pertanyaannya kakak pendam. Ayu dari apa lu? Sama lu berdua, yuk. Iya, emang. Enggak, pertanyaan gua mah. Tapi kan lu foto sama Ayu berdua, nah terus pertanyaan gua itu siapa yang motoin, ngerti gak? Orang lewat. Iya, namanya orang lewat. Kalau di Paris. Nah, iya. Ngomongnya gimana tuh? Dia lu coba. Excuse me. Iya. Terus? Can I take a picture? Oke. Iya. Terus Wah, akhirnya dia ngomong gitu? Iya, terus dia bilang, oke. Okay. Oh gitu. Oh, tapi bisa bagus banget ya, kayak pro banget ya kak ya. Percaya gak sih? Lihat deh dari senyumnya Ayu, kayaknya gak percaya ya, ngerti gak? Menyimpan Ayu, sesuatu kebohongan Ayu, gitu ya kak. Iya, perasaan gue diem, aja nong. Gue gak ngomong apa-apa. Kayak bohong lo, orang lu mesem-mesem gitu. Enggak, emang lu. Gak ada gue. Gak. Emang gue berdua. Jadi lu sekarang masih sendiri. Ntar di belakang Shay. Udah ada. Udah tapi ada. Belum mau diumumin dulu. Mau nikah juga. Belum Shay, jalanin dulu aja, enjoy. Iya bener, mau nikah. Gue capek jalan, gue punya sahabat-sahabat capek, ngerti gak? Kenapa kalo sih? Kalau ditanya jalanin dulu. Ditanya orangnya gak pada tahu. Giliran bubar pada nangis-nangis di infotainment. Ya. Ini. Kabar bahagia itu dibagikan. Bukan maksudnya, bukan jalanin dulu, jalan-jalan dulu aja maksudnya. Oh jalan-jalan dulu aja. Soalnya Neng, gue dengar bocoran dari asisten lo waktu itu. Apalagi? Ya kan katanya lo tahun depan bulan April gitu katanya, bener apa enggak? April ulang tahun gue, enggak lu mengarang-arang. Enggak bener. Enggak ada. Tanya aja sih siapa tuh si Bohai. Enggak ada. Ya siapa tahu mau dirayakan. Lu salah, bukan April. Apa? Apa sih yuk? Oh berarti tahun depan tetap ya? Enggak. Apa sih? Enggak lah, belum. Orang lagi ngegosip lu suruh buru-buru bayar, lu mau kemana sih? Lalu. Ini acara ulang tahun TV ya. Oh iya, iya lu. Panjangan. Maaf. Udah okay, lah. Jadi gimana nih? Lu udah punya tambatan hati, gue cuma pengen tahu itu doang. Udah. Di mana ini nonton gak malam ini? Gak tahu. So dari tadi di belakang lu ngaca mulu. Lu kalau gak jatuh cinta lu cuek. Soalnya, Prilly, apa yang gue dengar kabar katanya dia kalau nggak jadian sama yang ini dia mau balik lagi sama Vicky katanya. Coy! Enggak. Emang iya begitu? Enggak lah. Masa lu maco lu? Enggak. Oke. Okay. Ya udah kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Tepuk tangannya dong.